Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Arja Channel Tubers, terima kasih masih menyaksikan Maman Arja Channel. Teman-teman semua, kali ini admin akan melakukan pemupukan kembali setelah kemarin 10 hari setelah tanam kita pupuk dengan pupuk kompos ya teman-teman. Itu di bawahnya sudah kita uruk dengan pupuk kompos. Dan untuk selanjutnya akan admin lakukan pemupukan dengan dua metode, yaitu dikocor dan dispray. Untuk yang kocor ya teman-teman, kita menggunakan pupuk Sultan, yaitu ini Ultradap NPK 16 ya. Ini pupuk fosfat dan ini NPK. Untuk pengocorannya, admin juga menggunakan pupuk organik, tapi pupuk organiknya cuma pakai ini aja ya, pakai nitrobakter ya teman-teman, karena habis hujan, jadi supaya tanahnya tetap normal ya teman-teman. Lalu untuk yang penyeprayannya, kita kasih ini kalsium plus boron dan juga fungisida ya, karena cuacanya habis hujan, kita akan melakukan penyeprayan fungisida yang kedua ya teman-teman. Oke, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita kasih nitronya setengah gelas ya teman-teman. Ya, nitronya setengah gelas. Lalu NPK 16-nya kita kasih seperti biasa ya 5 sendok ya teman-teman.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Untuk ultradapnya kita kasih 3 sendok ya teman-teman. Satu, dua, tiga. 3 sendok ya. Ini untuk 10 liter ya. 3 sendok ultradap, 5 sendok NPK 16 ya teman-teman. Dan per pohon kita kasih 1 gelas ini ya teman-teman. Ini spesialis untuk merangsang pertumbuhan ya teman-teman. Kemarin waktu 7 hari itu kita kasih 6 pupuk, dan sekarang kita kasih pupuk lagi ya teman-teman. Tapi waktu itu kita tambahkan Gandasil untuk ada kaliumnya. Untuk yang ini kaliumnya kita kasih yang ada di NPK 16 saja, dan fosfatnya kita tambah lagi dengan ultradap ya teman-teman, yang tinggi unsur fosfat. Nitrogen juga ada di ultradap ya, tapi sedikit. Oke teman-teman, setelah kita melakukan pengocoran ini, nanti akan kita lakukan juga penyepraian fungisida plus kalsium ya teman-teman, supaya daunnya ini tetap sehat. Karena untuk daun mentimun ini rawan bercak ya teman-teman, kita harus intensif dalam melakukan perawatan timun ya, terutama ini habis hujan ya teman-teman. Ini basah ya, ini mulsanya basah, ini habis hujan dari tadi pagi ya, gerimis-gerimis sampai sore ini. Oke teman-teman, admin akan lanjutkan dulu, akan admin selesaikan pemupukannya. Tapi di belakang layar aja ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pemberian kalsium yang pertama ini kita kasih 2 sendok aja ya teman-teman. Satu, dua. Sekarang tinggal antrakolnya 2 sendok ya teman-teman. Satu, dua. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita melakukan penyepraian insek ya teman-teman. Kali ini admin menggunakan ini Sidabas. Setelah kemarin 7 hari setelah tanam itu kita gunakan Imidacloprid.
Loprit ya teman-teman. Kali ini admin rolling dengan sidap bass. Untuk dosisnya 2 tutup ini ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bertanya kenapa sih nggak tadi dicampur aja dengan kalsium. Admin sudah pernah sering bahkan ya, kalau dicampur dengan kalsium si inseknya ini tidak berfungsi ya teman-teman, atau kurang berfungsi. Makanya sebaiknya kita untuk inseknya tunggal. Ini waktu yang pas ya saat menyuplai insek, seharusnya jam segini ya teman-teman. Teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman, saksikan perkembangan timun admin pada video berikutnya. Nanti rencananya setelah 18 hari setelah tanam akan admin pupuk kembali, tentunya dengan penambahan unsur kalium ya teman-teman, untuk merangsang bunga dan buah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.